Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Maju bayi. Ah kan nyaman di sini kan. Kan ditemu deng-deng ini. Kelurah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah sudah kita baca Ratibul Haddad dan Maulid Simtud Duror dan Salawat. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapat barokah dari Allah. Amin. Hadir bersama kita para habaib, para kiai, Al-Habib Alwi Assegaf, Al-Habib Alwi Al-Kaf, Al-Habib Hadi Assegaf, Al-Habib Jamal Assegaf. Juga hadir bersama kita Al-Habib Husin Assegaf. Juga hadir bersama kita para kiai, Kiai Sam, Kiai Saiful Bahri dari Jembel. Juga nan hadir bersama kita Gus Husin. Juga nan hadir bersama kita Nika Gus Haji Samsudin Nur, Gus Haji Fatullah Fuad, Gus Haji Zubairi Ilyas, Gus Haji Hasan Taufik Rahman, Gus Haji Abdul Hadi Nur, juga nan Gus Muhammad Khalid, dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qodim. Selain saya coba tak bisa nyebut asmaipun untuk situng, tapi tak ngurangin lah salamat dan kaulia dek ka beliau-beliau, para kiai, para habaib yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan hadirnya beliau menambah keberkahan buat kita semua. Amin. Kami atas nama Subhanul Muslimin, terima kasih banyak kepada PJB Unit 1, 2 dan 9 yang telah luar biasa mensupport acara ini. Mudah-mudahan PJB tambah maju. Amin. PJB tambah berkah. Amin. Hidup PJB. Hidup PJB. Allahumma shalli ala Muhammad. Mak masih tak nyaman boleh salon ni kawan. Nika, terima kasih banyak DK PJB General Manager, dan juga tadi juga hadir bersama kita Sekretaris Pusat PJB bersama kita Bapak Haji Ardan. Mudah-mudahan kerjasama ini, kebersamaan ini menjadi kekuatan ukhuwah Islamiyah kita sehingga Probolinggo menjadi kota baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Juga kami terima kasih kepada teman-teman Roket Ontelis yang telah mengiringi kita dari tadi. Juga hadir bersama kita nika ada jamaah dari Jatiroto. Nika terong ala asuban jan. Dari Jatiroto, ada dari Tongas hadir bersama kita, berdiri di Tanggul dan lain sebagainya. Insya Allah, Subhan, kemarin kita kedatangan tamu takmir masjid Jami Agung Sumenep. Koh, maralah, cak aku gak ada cak. Takmir masjid Agung Sumenep, masjid kerajaan gak sak, mun panjenengan ke Syed Yusuf pun ziarah, kan biasa istirahat nang masjid agung garwa. Se napa pintu gerbang kuning raja kan. Lah ni kakak sa kemarin ke kami dia minta Subhan mau ditaruh di sana aja. Oh. Jago Pak siap njar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas semabu kemarin dia. Kuntar tongas teler. Shalli ala Muhammad. Nika, insya Allah tak tahu masih tanggalnya kapan, tak oning, siap-siap ya pon. Sebenarnya ada yang minta ke Bali, tapi saya belum siap. Bali ruwet, okay, jalan kasa ruwet dan berat medannya di sana. Tikel kalak panggempang kadek kelu, okay. Monka Sumenep nika pas kole kapi, jadi berangkat malam, bisa ziarah Sehona Holil, Batu Ampar, okay. Bisa ke Anu, bisa keliling Madura, nika apa, Rogi dan Norobin. Pas Subhan ini saat ini gue lebih takkan canika nogo saren aku bayi masjid ke bayi masjid nih gini kita buat masjid di sana satu daerah terpencil jauh dari masjid sekitar 2 atau 3 kilo katanya kalau mau sholat Jumat. Akhirnya kita sepakat buat masjid di sana. Kimakin pon ceke masjid deh tapi kini kah gue panika beni panitia kunco mak bantu sementara panitiana Roma Sapaya karena masjid kurang biaya. Waduh sekelangkok.
Ini kami sekarang buat masjid. Jadi sudah jalan, sudah anu geng subung dana anak. Ya mungkin teman-teman PJB mau bantu, alhamdulillah nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa PJB mulu lebihan pola nyumbang apa dia senyumbang semen anu enten gula tak nade sombongan keng mau nyumbang ah terima ini ya ini lawan dan ini kak masih dia pon jaga keng gik danan kurang gik mangkana ngiring senyumbang ah bisa hubungi jimat atau korda masing-masing tak usah anu tan 5 ribu 10 ribu nyumbang semen situ bertas itu kita terima. Oke, sepenting ikut andil dalam kebaikan. Nega, mau manbana masjidan dan dua buna tukang juga amal. Kalau siapa-siapa orang yang bangun masjid, maka Allah berkat abang wana kita swarga bagi dia kaji. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangkuan nega panjenengan tak kira rugi mun kebai masjid dan lain sebagainya. Pas, insya Allah safari maulid nega pun para. Nega terakhir kita di lapangan Prasi. Di lapangan Prasi yang jompon Cidula laku malam beda kota Anyar malam malam Selasa beda dengan Epeton malam Rebu beda dengan Ustaz Syakur malam Kemis Kelopain malam Jumat Kelopain malam Senin terakhir. Oke, ini ke terakhir beda dengan lapangan Prasi kita mari ke nikah Suban di break dulu sebentar keng ada acara sedikit ya, sebelum ke nikah pas tanggal Telopolo Suban libur di tanggal Telopolo Januari sampai pertengahan bulan 2 kula umroh insyaallah bi jamaah Suban bade senorok pon ikut dengan kita sekitar 30 situng oreng nika masyaallah nika tahun datang insyaallah norok kepi amin amin eh letak di tukang nyapot melolo yo la bila ro di tukang nyapot melolo kan kudung tsunami je benyan kan Allahumma shalli ala Muhammad nika insyaallah kita berangkat tanggal 30 insyaallah langsung ke Turki. Turki langsung Jeddah, Madinah, Mekah, Indonesia. Mana-mana. Dia tak neng pantai duta melolo kan. Sekali-kali Turki, Mesir, dia dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Benten. Nika insyaallah ada jamaah kita. Mun bian tro nur atore ki. Ki, tore mun tro nur bian. Mode-mode tak sampai mau turun genteng tu. Ongkuan mode ngalaki beban kecemper beres bot. Tanana. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, ika insya Allah banyak ki yang ikut, terutama yang akan membimbing kami nika ki kato Gus Haji Abdul Hadi Nur, Gus Haji Zubaidillah Hasan, Gus Abnun Ubed, Cugenan Gule Cugen, Nyereng Cugen, dan banyak lagi keluarga Nurul Qodim. Jadi berangkat insya Allah tanggal 30 pagi jam 7. Kita berangkat dari Nurul Qodim umrohnya nikah. Pas mari ke nikah sedikit libur, sejak Suban mulai boleh pembukaan boleh insyaallah beda ning lapangan Gilege bila di lapangan Gilege cuman Pak Taufik nikah insyaallah di lapangan Gilege pembukaan tahun ini tanggal senapa tunggu tanggal mainnya. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya ini saya sengaja kita besarkan malam ini beni niat ngerayakin tahun baru. Soalnya ada yang tanya ke saya, mak merayakan tahun baru dengan sholawat. Bukan, saya tidak merayakan tahun baru. Saya sudah kan kebay status di Facebook gula pun. Niat beni kebay tahun baruan kok. Adalah yang saya hanya niat ingin bersholawat mengharap ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Ketepaan tepat malam tahun baru. Insya Allah berkat sholawat maksiat ming. Kan sini kan. Kan elang tabu dan kepi berapa kan nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ki kan lah tak kalah bi orkes gelo dah lah. Ya kan? Lekak bede ludruk ludruk maju lah. Kan dengan adanya ini terarah kita libur selawat, zikir kepada Allah. Tek kerasa kenapa mulai malah maghrib. Ingat kul kenapa ni pun. Malam ni pun. Kan jender lu. Tetek lu. San misan ni lah. San misan lerpak ni kau pun. Alerpo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ki nika bukan niat mengadakan tahun baru, ndak kita tidak merayakan tahun baru, kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas sekanto nika insyaallah soon sebanyak terima kasih banyak kepada manajemen PJB 1 2 dan 9 yang telah mensupport suksesnya acara ini. Mudah-mudahan kerjasamanya ini menjadi keberkahan buat PJB dan kita semua. Amin. Soon sebanyak yang telah membantu suksesnya acara nikah
ki bodoh saya semangat nyumbang joron ki tekak kiaen merak ngaltoa hidup beli kelakuan anak kanak kepini kaki kelakuan anak kanak yang nyeting semuanya ni kapan buh saya joron anu lagu onggu anu air ngocak kok nyunat sunat boleh lo saudara Muhammad pak sunat ni kaki pak sunat boleh dia segala dia pak Sallallahu alaihi wasallam. Bib alwi obang udah boleh kongguan gak? Kelak saya berangkat songkan sakit bulan nak jangan kita hano anak kiburu prek sadar toh dua puluh numpak jalan obang kena toh orang sakit satu. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Teku jangan genteng nih. Baru ani numpak jalan kiburu. Muntah anu laku penumpak jalan boleh. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Pon, si Kanto, terima kasih banyak yang telah membantu suksesnya acara Kanto. Ki, Suban, mohon doanya ke semuanya. Suban ini mudah-mudahan istiqomah, lillah wali rasulillah, amin. Kita tetap di jalan Allah, tak makam mak guletan. Entah budak saya tanya, nunafir ke dia nerok politik, napan ten, gule tak nyalonah, gule nyalonah, ngucap budak, pula nyalon biar nun, engki gule nyalonah, calon penghuni surga. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, SMS banyak gula pon. Ki nyaman pun pon rak paraan, nyaman pun pon posom ojen. Tekak buru kakak mai letesen. Ki kan? Tekak buru kakak mai letesen. Sepenting abang tak mandi ojen, nak kan? Sepenting jolon bakun, enggak mah bakun letesen. Fitnah senikah? Ya biarkan sudah. Yang penting kita tetap jalan lillah wali rasulillah. Amin. Makanya doakin, doakin nikah istiqomah. Lillah kepi bi sekanjaan kampretan kepi ni kah masyaallah tim pentas sodako multimedia patwal keamanan ni kah penerangan perlengkapan sound system ni kah manusia-manusia makhluk Tuhan yang istimewa yang gila ni kah ki mereka ni kah pleman pagi ki kan sobu makanya colokin tim tak laut ki tak laut dan dia mahal ni kah pleman gulaku cerewet ngale pole pentas ngale subhanallah malah gul kada ngucak kaca-kaca been re si masuk ansor ke kada nya nyabang bingkok mungko le datang di budi nyaman toju kalau nya pagi nikah tim dekorasi ni ngapo masyaallah bumbungan ipin-ipin ya ikap ini kapan luar biasa ni kada dicak kaca nerop gila oh gerta oning ni para mahri penyerop bumbungan ni malah kelpes re lah masih kurang petuk nama sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, saon sebanyak dek ka PJB, terima kasih banyak semuanya sudah keamanan, Pak Satpam, Ki Satpam, polisi semuanya dah Abri dan Ramil semuanya luar biasa telah mendukung support acara ini saon sebanyak. Mudah-mudahan sedekah-sedekah dari kita lebih rajin sering Allah. Amin. Kita doa, mari kita doa bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan tahun 2017 menjadi tahun keberkahan buat kita semua. Amin. Menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan rezekinya saya tahun 2016 seret tahun 2014 lancar kapi. Amin. Saya 2016 odin ruwet tahun 2016 insyaallah senang kapi odin. Amin. Tahun 2016 iman rendah, tahun 2017 meningkat imannya kepada Allah dan Rasulullah. Tahun 2016 lako musibah meloloh, tahun 2017 malam muka ecewakinan dari musibah na Gusti Allah. Malam muka anaan tahun 2016 pelengar, tahun 2017 insyaallah soleh soleh hagapi. Amin. Malam muka tahun 2016 endi penyakit, tahun 2017 sehat beres kapi. Amin. Alhadini al-Fatihah. Sudah saya kurang. Tahun 2016 tak paju, 2016 malam paju kapi. Semangat sudah ada nih kan. Okay. Tahun 2016 tandik cutu, tahun 2017 tandik cutu, soleh soleha. Boh, sendi bini neng neng lah. Ibu dia boleh, bu ibu jamin ki. Ambu pun nih kan. Pon ki, soal sebanyak nih kan pon, masya Allah ki, son robika ki, nih kan pon ben malam ngikuti kita aman gak aman nih kan. Ben malam luar biasa nih kan. Ben apa? Napa nah? Okey, ini kan insyaallah setiap acara-acara kita akan live di fanpage-nya Suban atau Facebook-nya Suban. Oke, okay. Insyaallah setiap acara kita akan mun sinyal nyaman, kita live di fanpage-nya Suban atau di
Facebooknya Subhan. Ya saya tak tahu lah neng tadi ya boleh. Saya tahu lah gula. Okay. Kita ben kita banyak kerjasama nikah dengan Telkomsel juga. Jadi kita buat ringtone dan lain sebagainya. Kan lagu-lagu kita ni banyak selesai. Penta di Telkomsel pada ti nada dering. Nikah pun banyak dipele. Insyaallah deki di launching juga nanti. Kun selama ini kun penyakit hati melolo. Membuat bilo banyak ni kata uning napaan, ya kan? Makanya nikah saya bisa sampaikan mari sebelum ceramah agama biar semangat refresh dulu terus maju Subhanul Muslimin wada NU Subhanul Muslimin semoga barokah 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 dan istiqomah semoga barokah 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 dan istiqomah. Dan musimnya juga seperti itu. Walaupun bila ngetren lagu posang, pah ngocak, cak nyanyian kini kenal, pah bawa posang mulu ni kaya. Enten, memang cie mana ngak nik kini kawan gi. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Sengaja, lika lagu-lagu kita, anak pah mak berdesa matura, berdesa cimatura, matura, cebe, bahasa Indonesia, untuk penyemangat saja. Muntak ngak nik kan, dan muda tentek kening ekiring kan. Bade saya ngocak kia subhanallah apa arwah arobeni hadra kendrungan we. Bala bade saya ngocak kia apa subhan dia arobeni hadra ro kejungan we. Ada yang bilang seperti itu, biarkan orang berbicara apa. Yang penting kita niat semuanya akan Allah dan Rasulullah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, ya kan? Pecinta Nabi yang mulia takkan mundur walau dihina. Kan sini kan? Shallallahu ala Muhammad. Pokok-pokok saat orang lain membicarakan kita, padahal kita tidak pernah mengusik kehidupan mereka, itu pertanda kehidupan kita lebih indah dari mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasa pon orang ngucain ini biasa pon torot. Sepenting lillah jalan terus pon jangan pernah dengarkan mereka, ya kan? Sepenting tata niat. Gula ngucak itu kaca tata niat, karena Allah, karena Rasulullah. Saya ngak tata niat kepi, ngak makin seperti apapun kesekancaan pengurusan tata niat ongguan pak ongguan yang gula. Karena kun orang seikhlas yang akan abadi selamanya. Kikapi si pengurusan ni kah subung sebejer ni kah? Ki manusia manusia makhluk Tuhan ni seluar biasa ni. Subung sebejer, tekak multimedia nak kuk ngari ken tecan tengen dek sebejer dek yuk. Keng semat aduan prasmanan dek dia. Pon, seratoh, mari kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Saiful Bahri, Bakto Bantempat, Yatorakin, Allahumma salli ala Muhammad. Atau gini.